dibukanya TPT Fulekalen dalam rangka mendukung pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pencegahan COVID-19 patut ditiru perusahaan lain di Kabupaten Manokwari. Perusahaan properti yang bergerak di bidang developer rumah ini melakukan penyemprotan disinfektan di 4 kompleks perumahan bersubsidi yaitu Sogong Permai 1, 2, 5, dan Gria Andai. Dan juga di kompleks perumahan komersil yaitu Sogong Hills dan Bukit Sawi Indah. Manajer PT Fulekalen, Handoko yang dihubungi mengaku penyemprotan disinfektan itu selain memotong mata rantai penyebaran virus corona, juga sebagai wujud kepedulian dan perhatian pihaknya kepada warga kompleks perumahan PT Fulekalen agar merasa nyaman dan aman. Handoko menjelaskan dalam pelaksanaan penyemprotan, petugas yang diterjunkan dilengkapi alat pelindung diri. Kegiatan penyemprotan itu, sebut Handoko telah dilakukan Jumat 11 September 2020, pekan lalu hingga pada Senin 14 September 2020. Dengan penambahan kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan jumlah kasus positif dan kematian setiap harinya, Handoko meminta kepada warga kompleks perumahan PT Fulekalen untuk selalu melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker jika berpergian keluar rumah.